Puluhan anak di kota Tangerang ini tampak asyik bermain. Namun ini bukanlah di tempat permainan, namun di kantor polisi, tepatnya di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Ruang yang biasanya merupakan tempat aktivitas pelayanan disulap menjadi lokasi belajar dan bermain anak-anak. Mereka juga terlihat asyik menggambar dan mewarnai di halaman kantor kepolisian dengan didampingi orang tua. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Jadi Bayangkara ke-77 yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Ganesha yang baru berusia 4 tahun mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kantor polisi. Selain bermain, mereka juga bisa berjumpa dengan teman-teman baru dan mengikuti lomba mewarnai dan menggambar. Tadi ngapain aja di kantor polisi? Mewarnai sama ketemu teman-teman. Mewarnai sama ketemu teman-teman? Iya. Senang gak di kantor polisi? Senang. Senang kenapa? Senang dapat hadiah. Dapat hadiah? Iya. Kegiatan ini bisa diikuti oleh anak-anak usia 1 hingga 11 tahun. Kegiatan ini juga mengedukasi anak-anak tentang tugas dan profesi polisi. Di dalam hal ini, kami ingin mengajak bahwa pendidikan, terutama itu adalah melalui keluarga, bagaimana menciptakan rasa tertib, tidak bisa dimulai hanya di luar lingkungan rumah, tetapi dalam lingkungan keluarga. Anak-anak dalam usia 1 sampai dengan 11 tahun berdasarkan hasil psikologi adalah waktu yang memiliki dikatakan sebagai golden age, di mana mereka bisa menyerap dan mengerti, sehingga melalui kegiatan pada saat ini juga di dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-77, Polresta Bandara Soekarno-Hatta kami mengadakan kegiatan beberapa lomba khusus kepada anak-anak berupa mewarnai dan menggambar. Selain mengajak anak-anak bermain, Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga mengadakan kegiatan lain seperti jalan santai, futsal, dan pertandingan olahraga lainnya dengan melibatkan stakeholder di sekitar bandara seperti TNI Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, kantor kesehatan pelabuhan, Angkasa Pura, otoritas bandara, pekerja maskapai hingga masyarakat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.